Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Adi Linggapura YouTube channel. Seperti biasa, Adi Linggapura sedang melakukan suatu yang dibutuhkan oleh semua viewer dan subscriber, yaitu pemandangan yang sangat-sangat indah dan membuat betah untuk dilihat. Dan sekarang Adi Linggapura lagi berada di daerah Guci, pokoknya daerah yang gak bosan-bosan untuk disinggahi dan untuk dikunjungi. Dan di sini kebetulan lagi berada di Guci Forest, yaitu tempat wisata yang lagi viral di daerah Guci. Ini termasuk daerah yang sangat viral di daerah Guci karena ini baru sekali banyak. Nah, Eiffel Forest yang di belakang sini, yang di belakang ini banyak yang pada mandi di sini nih. Di sini terdapat ada penginapan, pemandian air panas, kafe untuk hiburan yang di belakang ini, dan ada penyewaan namanya dokar beserta kudanya, kuda kecil di sini. Hanya 20.000. Oke, guys. Kita muter-muter dan di sini dan kondisi hujan dan berkabut seperti di Swiss. Oke, guys, nanti kita turun ke sana untuk muter-muter untuk mengenal situasi Guci Forest. Oke. Dan ini, guys. Ini keadaan sekarang berkabut untuk Guci Forest. Di sini pengunjungnya lumayan banyak karena pas tanggal merah ya. Pas tanggal merah tanggal 26 nih. Berkabut dan pengunjungnya lumayan membeludak banyak banget ini. Dan di sana ada kafe, bisa dinikmati kopi-kopi hangat karena kondisi dingin menikmatnya. Dan di sini ini berkabut nggak kelihatan, di sini ada penginapan, di sini penginapan dan di depannya itu dalam namanya apa ini ya, pemandian air panas. Tapi langsung di depan penginapan, guys. Ini pengambilan dari seperti apa nih, penginapan tapi di atas karena kondisi hujan, guys. Oke, nanti kalau nggak hujan, insya Allah kita turun ke sana untuk muter-muter untuk melihat sekelilingnya. Nih, guys, kita lihat dari atas tadi ya. Dan kita jalan-jalan di posisi di tengah-tengah Guci Forest ini. Kita lihat sekeliling dulu, dan di sini nih ruangan utama Guci Forest. Dan di sini ada kafetaria lah kalau disebut. Ada kafenya, bisa ngopi, bisa pesen pisang goreng, semuanya ada. Pas hujan-hujan di sini. Dan di atas itu penginapannya, guys. Penginapan, dan di depan penginapan itu ada kolam renang air hangat di sini. Ini, guys, lihat. Masuk sini hanya 25.000. Silakan yang ingin berenang-berenang di sini nih, posisi tanggal merah hari libur, jadi lumayan ramai nih, guys. Tapi lagi hujan ini. Oke, kita lihat kolam renang di atas nih, guys. Dan di sini posisi dari depan penginapannya, guys. Kita dapat view yang sangat-sangat menarik, nih, guys. Dan di sini penampakan kolam renangnya, guys. Ini di depan
penginapannya. Silakan datang ke Kuci Forest. Suasana alamnya terasa banget nih guys. Apalagi ini lagi musim hujan. Ada camping ground. Nah, sini kolam renangnya nih. Dan jalan melewati kolam renang. Nih guys. Kita lihat sekelilingnya aja deh. Oke guys. Kita coba. Oke guys. Setelah cerita tentang Kuci Forest. Ya, di sini bagus banget tempatnya, pas untuk weekend. Di sini juga ada penyewaan buat apa ya, dokar buat anak-anak kecil. Pokoknya ikutin terus vlog di Linggapura. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.